السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Pengurusi kepimpinan Karang Krab, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya pengalaman baru bagi saya jadi moderator ini. Tapi kita ada tajuk yang sangat penting hari ini, iaitu ulama politik untuk dakwah ataupun untuk parti. Seperti mana yang kita tahu bahawasanya ulama memainkan peranan yang penting di dalam Islam. Ulama merupakan tokoh ataupun insan-insan yang dianggap menjadi rujukan umat Islam. Tapi dalam Islam juga kita lihat nas-nas agama telah memperuntuk, di samping ia memuji ulama, dalam masa yang sama nas-nas agama juga memberikan amaran-amaran yang keras terhadap ulama apabila mereka menyeleweng daripada peranan mereka yang sepatutnya. Dalam surah Al-A'raf, Allah mengingatkan para ulama, "Watlu 'alaihim naba' allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb in tahmil 'alaihi yalhath aw tatruhu yalhath dzalika mathalul ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Bacakan kepada mereka, wahai Muhammad, kisah orang yang kami berikan kepada mereka ayat kami. Kemudian dia insalah, dia keluar, bagaimana ular itu keluar daripada sarungnya, dan dia keluar daripada ayat-ayat Allah, dan syaitan mengikutnya. Ulama bukan ikut syaitan, syaitan ikut ulama. Syaitan jadi ulama sebagai kepala kerana dia tahu pengaruh ulama. Jika dia kendaki, nescaya kami boleh kekal, dia nak kekal di atas muka bumi. Jika dia nak, kami boleh angkat ke dia. Kami boleh angkat dia, kata Allah. Tapi dia nak kekal. Dia nak dapat kedudukan di atas muka bumi. Allah kata, فَمَثَلُهُ وَتَّبْعَ الْهَوَىٰ dan mengikut hawa nafsu. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Bandingan ulama yang cuba ataupun menggunakan ilmunya untuk kepentingan dunia sama seperti anjing. Jika sekiranya kamu pergi kepadanya, dia menghulurkan lidah, menjeliarkan lidah. Dan jika kamu meninggalkannya, dia tetap menjelirkan lidah. Ya, demikian itu perbandingan yang kami lakukan. Mudah-mudahan mereka dapat berfikir. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ulama tak pernah ada dalam Al-Quran Allah menyamakan mana-mana golongan dengan anjing, melainkan ulama apabila mereka menyeleweng daripada sasaran mereka. Di hadapan kita ada tokoh-tokoh yang dianggap terkemuka dalam negara ini, yang boleh mewakili, jika boleh saya kata, aliran masing-masing, sama ada rasmi ataupun tidak rasmi. Kita ada sebelah kiri saya, Al-Fadhil Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man, Ketua Penerangan PAS Pusat, dan saya ingat juga naik Presiden PAS. Kita ada bersama kita yang berbahagia, Tan Sri Harusani Zakaria, Mufti Kerajaan Negeri Perak, seorang yang lama dalam jawatan mufti, 26 tahun. Umurnya saya tak tanya tadi, tempat tanya, tapi anak beliau Abdul Hakam, Allah yarham, sama dengan saya belajar di sekolah. Jadi kira peringkat bapak lah dengan saya, so saya berhati-hati dalam bertanya soalan ini. Tuan, tadi saya lupa, Ustaz Tuan Ibrahim dulu kita kenal sebagai keluar dalam forum perdana pensyarah pusat pengajian tinggi pendakwa, mengambil keputusan menyertai PAS, dan sekarang dikenali sebagai tokoh PAS. Ustaz Fathul Bari, semua kita kenal, ulama muda UMNO yang namanya kebelakangan ini agak meningkat kan, khususnya dalam apabila kita ada isu negara baru-baru ini bersih, dan kita melihat Ustaz Fathul Bari telah menjadi satu benteng yang ataupun menjadi hujah untuk mempertahankan ataupun menjelaskan ketidakwajaran bersih itu dengan nas-nas agama. Semua orang-orang ini terkenal dalam negara kita. Saya memulakan pusingan yang pertama. Pusingan ini, kita nak dengar pandangan mereka. Saya memulakan pusingan yang pertama dengan kita perlukan kepada kunci kepada tajuk kita hari ini. Kunci kita yang pertama ialah perkataan ulama. Yang kedua ialah perkataan politik. Saya nak minta pada pusingan pertama ni, kalau kita ada ulama, ulama ni terkenal dalam tradisi dia bila buat tarikh
jami' dan mani'. Dia mesti tepat dan tidak merewang. Orang muda kata. Dia akan cakap dalam misal 5 minit ni, apakah ulama pada persepsi tiga-tiga tokoh ni? Kadang adakah dengan jadi ahli PAS maka jadi ulama? Ataupun dengan setiap jadi ahli persatuan ulama jadi ulama, menyertai dewan ulama jadi ulama, dilantik oleh kerajaan pada jawatan agama tertentu jadi ulama. Jadi perkataan ulama, kita perlukan penjelasan siapa ulama dan kemudian apa itu politik. Apa itu politik? Sehingga orang anggap janggal ataupun tak janggalnya ulama dan politik ini. Saya tak nak terlalu panjang huraiannya, tapi tepat kepada isu. Saya mulakan dengan menghormati usia dan seniority. Saya memulakan yang di tengah dahulu, Tan Sri Arusani, untuk mengupas tentang apa itu ulama, siapa ulama dan apakah itu politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berbahagia Tan Sri selaku moderator, berbahagia Datuk Tuan Ibrahim dan berbahagia Dr. Fatul Bari. Tuan-tuan dan puan-puan hadirat yang saya muliakan. Pertama, saya nak minta maaf dulu. Saya bukan ulama. Jadi kalau ada tersentuh ulama nanti, jangan marah saya. Bukan dengan sebab dilantik jadi mufti itu ulama. Tidak pernah disebut. Ya. Begitu juga jadi politik ulama. Gelaran ulama ini sebenarnya diberi oleh orang lain. Orang lain yang memberi gelaran. Sendiri karena Nabi yang Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau seorang itu menyangka dirinya ulama, maka sebenarnya dia jahil. Man zanna innahu alimun fa huwa jahilun. Orang yang menyangka dirinya atau mengaku diri dia ulama, alim, sebenarnya dia adalah orang jahil. Karena kita tak tahu setelah mana ilmu yang mesti ada boleh dipanggil ulama. Tak tahu, tak ada ukuran. Cuma asalnya ulama itu daripada kalimah jamak daripada alim. Alim, mana tahu. Tapi kalau ikut ulama dalam bahasa Arab, itu maknanya pakar. Pakar. Macam tu dia ada ulama utib, ada ulama macam-macam. Macam-macam ulama, pakar. Jadi mungkin dalam agama juga mungkin kemarin maksudnya pakar bagian agama. Kalau dalam Islam pula, dia ada terbagi pula macam-macam. Dia ulama apa? Kalau ulama fiqh dipanggil al-faqih. Ya? Ha. Kalau dia itu ulama tafsir, dipanggil mufassir. Ya? Kalau ilmu kalam itu dipanggil al-alim billah atau al-arif billah. Itu ilmu kalam. Ha. Jadi macam-macam bahagian ulama. Mana ulama itu ialah orang yang berpengetahuan tinggi mengenai bidang-bidangnya. Tapi dalam masyarakat Islam sekarang ini, bukan saja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia, bila disebut ulama, maka ditumpukan orang itu ialah alim dalam bagian agama. Itu yang dimaksudkan ulama alim dalam bagian agama. Karena dia tak panggil dia kata ulama, doktor, ulama itu ini. Bila disebut ulama, khususnya di Malaysia, di Indonesia, ulama itu ialah ulama agama. Alim dalam bidang-bidang bagian-bagian ulama. Tapi pun tidak dibahagikan bidang mana. Apakah ia bidang fiqh, ataukah ia bidang tauhid, ataukah ia bidang tasawuf. Mana bidang? Dia tak ditentukan. Semuanya dipanggil ulama. Jadi dalam hal ini, ulama itu secara umumnya telah disebutkan dalam hadis Nabi, dia kata warasatul anbiya. Maknanya ulama itu mewarisi tugas para nabi.
mewarisi tugas para nabi. Karena Tuhan pun mengatakan dalam Quran, dalam Al-Quran dia kata, "Thumma awrasnal kitab alladhi nastafayna min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba kami yang terpilih. Tapi hamba yang terpilih itu terbagi pula kepada tiga bahagian. Faminhum jahil, faminhum zalim wal li nafsih, faminhum muqtasid, faminhum sabiq bil khairat biznillah. Dzalika wal fadlul kabir. Ayat panjang yang bila dia auhayna ilaika min alkitab wal haq musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi ibadihi khabirun basir thumma awrasal kitab. Bahwa kami telah menurunkan wahyu kepada engkau Muhammad dalam bentuk kitab banyak Al-Quran, ya, yaitu satu kebenaran yang diturunkan kepada engkau. Kemudian setelah kau diwariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba kami yang terpilih, yaitu umat Islam seluruhnya. Tapi tentunya tidak semua orang Islam itu tadi akan menjadi pakar dalam bahagian benar, karena kita terpaksa berbagi apa nama, membagi tugas dalam hidup kita ini. Membagi tugas mesti ada pakar dalam bidang apa nama pertanian, pakar dalam bidang perubatan, pakar dalam bidang pembangunan, pakar dalam itu. Jadi ada sekumpulan yang jadi pakar dalam bagian agama, dan tiap-tiap itu tadi pakar dari dalam bidangnya tersendiri. Kalau pakar perubatan, dia akan hanya bercakap bincang kena perubatan. Kalau dia bidang apa pembangunan, ada pembangunan. Ulama ini bidangnya bahagian tentang hukum. Jadi dia mencakup pada semua. Semua, tapi dia bukan pakar pertanian, tapi dia boleh sampai kepada pakar apa menasihati, dia tahu hukum dalam pertanian. Yang muamalat dalam pertanian macam mana? Itu bahagian yang dia kena tahu. Kalau dalam bahagian apa nama kita kata perubatan, dia tahu hukum dalam bahagian perubatan. Bagaimana untuk mengubati seorang umpamanya, apa hukumnya lelaki mengubat perempuan, itu dia punya bidang yang diletakkan kepada dia, dan ubat yang macam mana boleh dipakai, itu bidang ulama tadi. Kataan politik pula tak sih menangkan kita. Kalau dalam bidang politik, dia boleh masuk menjadi ahli politik kalau dia seorang yang pakar dalam politik atau yang buat kuliah dalam politik. Tapi kalau dia masuk dalam bidang politik, tugasnya ialah menasihati dalam bentuk-bentuk yang betul dalam bahagian pembetul politik. Bukan tujuannya dalam politik tadi kita mencari kedudukan yang sehingga kita melanggar hukum. Itu tak boleh. Sama juga dalam bahagian lain bagaimanapun kita masuk, tak boleh kita melanggar hukum. Dia boleh berpolitik, tapi politiknya mesti berlandaskan kepada hukum. Macam salah. Dia dalam bentuk, dia tu lebih bentuk lagi kepada dakwah, menasihati, membetulkan. Itu dalam bentuk berpolitik, dalam siasat, yang betulkan siasat sendiri. Jadi, kalau dia sebagai ahli politik, dia berjuang untuk membetulkan siasat apa negara, itu tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu boleh. Dan tak pernah ada larangan tuan ulama daripada mencuburi dalam parti politik atau berpolitik. Bahkan politik itu sendiri, kalau di segi makna politik itu sendiri pun, dia terlalu luas. Dalam rumah tangga pun ada politik. Nah, dalam rumah tangga ada politik. Dalam sekolah ada politik. Semuanya ada politik. Masih. Tidak ada salah untuk itu. Masih, Tan Sri.